Dalam sebuah planet yang dikenali sebagai bumi, terdapat seorang puteri yang sangat cantik dan menawan. Puteri tersebut tinggal di negeri mimpi, Manggalamu. Kisah bermula apabila puteri yang dikenali sebagai Puteri Matahari terpaksa pulang awal ke istana. Ayanda Deponda puteri mengarahkan puteri untuk pulangkan ke istana sebelum matahari terbenam. Puteri tidak dibenarkan pulang lewat dari masa yang ditetapkan. Namun pada hari itu, puteri telah mengingkari arahan Ayanda dan bondanya dengan pulang lambat ke istana. Akibatnya, puteri telah bertukar menjadi raksasa yang hodoh. Orang-orang kampung yang terlihat wajah hodoh puteri menjerit ketakutan dan berlari meninggalkan puteri. Puteri terus berlari pulang ke istana dan terus melihat cermin. Kenapa dengan wajah aku? Setiap kali malam menjelma, wajahku akan hodoh macam raksasa. Menakutkan semua orang. Bila matahari menjelma, wajahku cantik bak purnama. Kemana hilangnyamu, wahai matahari? Kemana kau menghilang? Sewaktu puteri merintih di hadapan cermin, bondanya masuk ke bilik puteri. Bonda, kenapa dengan diriku? Setiap kali matahari menghilang, wajahku hodoh bak raksasa. Bersabarlah, wahai sayang. Sumpahan matahari yang membuatkan dirimu berubah, sayang. Kenapa malam tiada matahari, bonda? Kalau matahari sentiasa ada, sudah pasti diriku sentiasa cantik. Bumi kita setiap saat sentiasa berpusing. Sebab itu, malam berganti siang, bulan berganti matahari. Sebulan kemudian, hari lahir puteri semakin hampir. Sempena hari lahir puteri, bonda dan ayanda puteri membuka satu peraduan atau tawaran kepada seluruh penduduk kampung. Siapa yang dapat menyembuhkan penyakit misteri akan diberi hadiah sebidang tanah. Semua orang telah datang ke istana untuk mencuba nasib, namun semua gagal menemukan penawar. Okay. Moral cerita ini, kita sebagai manusia seharusnya menerima hakikat bahawa kita tidak dapat mengubah ciptaan Tuhan. Siang berganti malam, matahari berganti bulan, itulah hakikat kejadian alam. Okay, sekian daripada kami.